juga perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa peserta MGK ini diikuti yang sudah terdaftar ada 126 peserta baik putra maupun putri. Nanti silakan ya, saat diuji oleh para dewan juri tunjukkan kemampuan kalian. Kita akan mencari yang multi talent, artinya santri yang mampu walaupun mengambilnya mungkin fikih, tapi kalau ditanya bab nahwu atau tajwid mampu menjawab. Ini yang akan kita cari. Nih, tapi tetap sesuai yang pilihan panjenengan tetap akan terus. Selamat pada adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, para santri santriwati, selamat mengikuti seleksi MGK tingkat kabupaten. Dan nanti tempatnya adalah di pondok yang sebelah utara jalan. Oke, semuanya nanti setelah pembukaan ke sana. Untuk itu, mewakili Bapak Kepala Kantor Pelaksana MGK Kabupaten Batang tahun 2023 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan MGK tahun 2023 Kabupaten Batang dinyatakan dibuka. Anak-anak peserta bersabakoh kiroatul kutub, tenangkan hatinya, kuatkan niatnya. Kita ucapkan yel yel santri. Santri.